ini dia, ketemu pom bensin juga akhirnya. Aduh, was-was banget gua, deg-degan. Akhirnya ketemu pom bensin. Alhamdulillah. Wih, ngantri situ ya. Coba di sini, boleh gak ya? Kira-kira apakah boleh ngisi di sini? Waduh, ada duit kan nih ngomong-ngomong? Oh ada. Gue jarang pegang cash soalnya guys. Tadi kan gue kasih bocil-bocil cashnya. Pemain sini yang jaga perempuan-perempuan semua ya teman-teman ya. Ada sih laki-lakinya, tapi itu yang jaga di sana cewek-cewek tuh ya. Waduh, yang sebelah situ kayak cakep tuh guys ya. Waduh, masa mau digombalin? Kan Steve Jobs itu bukan konten gombal guys. Gak bisa gue gombal-gombal. Ya gak ada cewek-cewek sawan kalau digombalin sama gue guys. Biru mbak, biru 50? Iya 50. Iya sudah terisi penuh. Sama-sama penuh sih enggak ya, 50 ribu doang. Ini paling cuman yang setengahnya doang nih guys. Coba kita lihat. Tuh kan setengahnya doang. Mari kita let's go, lanjut lagi guys. Ini macet nih daerah sini nih. Jadi kita cut lagi aja perjalanannya ya temen-temen ya, biar nggak bosen. Tapi udah mau nyampe sih, tinggal putar balik belok kiri sampai deh. Cuman sekarang nggak boleh ke kanan. Ini mau kemana nih bapak? Kagak boleh kanan pak. Bisa putar balik pak? Oh, iya putar balik itu benar pak. Si putar balik dulu. Karena macet dua kali ya. Ada bajai. Waduh. Oh, ngeri banget ya. Kalau kesenggol bajai gimana, diseruduk bajai tuh. Si Kenzo diseruduk badai, badai lagi. Cuy. Si Kenzo diseruduk bajai. Wah, jadi thumbnail tuh guys. Jangan dong. Yaudah kita putar balik dulu nih, nanti kita lanjutin lagi kontennya. Kalau udah mau sampai guys, kita cut dulu. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai, sedikit lagi sampai nih. Tinggal lurus saja di sebelah kiri. Les motor, bengkel andalan kita semua, eh. Mana nih? Oh, itu dia nih. Setelah jembatan yang ini nih guys ya, yang kuning warna kuning hitam nih. Setelah jembatan warna kuning hitam sampailah kita di les motor. Nah, ini dia nih. Sampai, wuduh gila, sudah disambut dengan moge-moge ya. Moge-moge. Di depan ada C15R, ada 2 biji ya. Livernya Repsol One Heart, waduh. Terus ada CBR 2,5 di situ guys, tuh. Terus ada JTX 636, waduh. Ngeri banget ya, ada X-Max di depan. Ada jenis 25R lagi. Banyak banget mungkin-mungkin sini ya. Luar bioskop. Coba ya kita tanya ya, apakah bengkel ini hanya melayani moge ya? Karena Kenzo kan bukan moge. 2,5 cc ya. Bang, misi bang, numpang nanya. Khusus moge ya bang? Yo. Oh, jadi saya nggak boleh nih motor saya nih ya? Makasih lo ya. Oh, yaudah saya pulang deh. Bukan ditolak kan jadi 25R tuh. Ini khusus moge, semuanya moge tuh. Moge ini CBR 600, JTX 636. Oh, 10R nih. Waduh, gue pikir 636 ya, norak banget ya. Ini juga moge nih, moge apa? Moge 2,5 karbu ya. Yaudah guys, kita udah sampai di list motor. So, gue bakalan bikin konten apa sama Denny Sudirana, kita lihat aja nanti di konten Steve Joe. Kita cut dulu ya guys ya. Oke, Pak apa apa sih namanya tuh kalau misalkan Steven Spielberg. Oh, Steven Spielberg. Siap. Saudara. Steven Spielberg. Laki-laki dong. Oke, jadi ini kita mau bikin ya shoot di sini ya, guys ya. Kita lihat ya. Iklan apakah ini? Yang pasti iklannya sangat sangat ber bermuasa Asgard. Oh jangan dibocorin, dulu. Iya.
Yang pasti iklannya unik dan beda dari yang lain guys ya. Karena Les Motor ini jajan lucu nih, di sini harus jajan lucu. Makanya kita ngiklanin lucu. Berenang lagi. Berenang lagi. Oh, kita lihat nanti. Bakal jadi kayak gimana? Kita lihat nanti ya. Oke. Dikit-dikit gue krem, ha, krem lagi. Aduh, kok panas banget ya, kok piringan gue aja warna merah ya. Biarin lah, biar keren kayak Fast Furious. Aduh, remnya jadi blong. Tidak, ngap. Wah, kok gue di Asgard sih? Ada Steve Thor. Halo Steve Thor. Makanya gak pakai brake cooler sih dari kabur. Pakai brake cooler, jadinya aman kamu. Ya, mau brake coolernya? Bentar. Nah, udah jadi nih brake cooler. Ya, ini gua bikin dua buat lo. Yang satu matte, yang satu lagi glossy. Ya, lo mau pilih yang mana? Yang matte apa yang glossy? Dan pastinya dua-duanya bisa mendinginkan sistem pengereman kamu. Oke, langsung pasang ya. Ya udah, gua balik lagi ya. Banyak kerjaan, dipanggil sama Avenger. Wah, ternyata nih gua ngerem-rem terus tetap aman ya. Walaupun gua sering rem, agresif, tapi masih adem. Mantap. Yeah. Oke, teman-teman, kita udah kelar. Kaget kok. Kaget gitu. Thank you ya, kok ya. Thank you. Kita udah kelar nih shootingnya di Les Motor. Emang luar biasa nih cara mengiklankan Les Motor beda daripada yang lain, guys. Karena memang sesuai dengan konsepnya ya. Jajan lucu. Ini mana ada tulisan jajan lucu? Enggak ada ya. Tulisan mekanik ya. Yaudah kalau gitu, kita caps dulu ya. Thank you ya, Ko Steven. Gua di sini udah jadi macam-macam nih kok. Jadi kemarin apa tuh? Aquaman. Udah jadi Thor tadi tuh. Pertama kali tuh ngerusak image lu joget di depan sini. Oh, joget benar pertama kali tuh. Pertama kali. Gua pertama kali yang bisa bikin joget Les Motor nih. Kiri kanan tuh. Ya. Yeah. Terus pemain basket. Ah, ngadu basket. Waduh, benar yang sisi-sisi yang belum pernah orang lihat ada di sini semua ya. Iya juga ya, kok ya. Sampai orang pernah nanyain, Steve Jobs mau jadi pelawak sekarang. Jadi ngelucu ya. Emang ini sesuai dengan konsep ya, jajan lucu ya, teman-teman ya. So, sekarang kita udah mau pulang. Buat ownernya Ko Steven yang humble luar biasa. Terima kasih banyak. Udah kok masuk kok, banyak debu di luar kok. Yeah. Ya, nanti gantengnya pudar kok. So, kita melanjutkan perjalanan pulang ya. Sekalian aja gue undur pamit sama kalian. Paling Sam, gue duluan ya. Ganti. Ya, ini yang moge mau dijual. Sampai ketemu lagi nanti udah ganti moge ya. Amin. Gue bilang moge mau dijual 2,5 sisi baru moge dibilang ya. Bukan ya, ini moge bukan sih? Bukan ya, ini bukan moge guys. Ini GTX 25R yang suaranya kayak moge. Suaranya doang, larinya mah jauh. Suaranya udah kedengeran nih, motor masih jauh. Ya, yaudah kalau gitu kita pamit dulu. Thank you SM. Thank you Les Motor, sampai ketemu lagi. So, paling segitu ya konten dari gue buat hari ini. Ya, gue Steve Junior pamit. Thank you for watching and see you, bye. Mari kita, let's go. Pakai iPhone tuh, luar biasa. Gokil. Nah, ini mesti hati-hati ya guys ya, kalau baru keluar dari bengkel Les ini harus hati-hati ya, karena itu kan ada putaran di depan. Nah, ini lumayan kenceng nih, jalur kenceng nih, dan dia blind spot di situ. Jadi harus pelan-pelan. Bu, jangan sambil ngobrol, Bu. Ada yang mau nyebrang, Bu. Oke guys, kalau gitu sampai ketemu lagi di keseruan-keseruan konten Steve Joe yang lain. Bye-bye. Ingin memberikan perlindungan ekstra untuk motor kalian dengan rubber yang kuat? Pakailah Hi-Ides. Terbukti, bang jago aja kalau kuat. Hi-Ides, protektor karet, bikin aman dari baret. Buat kalian yang lagi cari knalpot keren berkualitas dengan harga yang terjangkau, kalian bisa mengunjungi Instagram Vilan Indonesia. Woi, tampilan Kenzo makin keren ya dengan headlamp dari Kenmoto. 300% lebih terang, ada LED-nya, dan bisa menjadi sen juga loh. Gimana? Keren banget ya. Ingin tampilan motor kalian lebih keren seperti Kenzo, kalian bisa cek di Instagram Kenmoto, atau kalian bisa langsung order di Les Motor.